Oke, sahabat lisensi antivirus, kali ini kita ada MOSFET ya, dari Rexus Daxa RGB MOSFET ya. Nah, MOSFET ini memang waterproof dan ada lampu RGB-nya. Tapi kita tahu bahwa produk Rexus itu yang si high-end-nya dia dikasih labelnya Daxa ya gitu ya. Oke, nah kalau teman-teman lihat, ini yang buat dia spesial ada bahan kainnya dari Cordura ya. Lebarnya, panjangnya, dan tingginya, jadi PLT panjang 48 cm, lebar 35, ketebalan 5 cm ya, cukup tebal, 5 cm, sorry 5 mm, ini 0,5 cm ya. Oke, okay. Nah kita langsung open aja. Ini saya agak sulit melakukan review karena objeknya gede bener ini ya. Ini segelannya ada 3 ya teman-teman, bisa lihat 1, 2, 3 ya di bawah ya. Ini kita open dulu, 1, ini ada 2, oke, okay. Kemudian ada 3 sini, ya, oke, okay. Nah kita buka dulu. Wush, kotak aja tebel ya, masih nunggu gini lagi ya dalamnya ya, tindungnya kita buka lagi. Wah, keren, keren, serius. Ini ada kartu garansi produk dan ini Daxa, wah keren men, tuh tebel ya, teman bisa lihat ya, 0,5 cm loh. Di sini ada lampunya nih ya, jalur lampunya, LED-nya, tuh, tapi tebel ini. Ini bawahnya seperti ini ya, tuh. Model Daxa Matte ya, tuh. Colokannya sendiri menggunakan konektornya, oh masih mikro ya, jadi ini konektornya masih mikro di sini di kepalanya ini ya. Nih ya. Ini mikro ya, teman-teman bisa lihat ya. Tapi tebal banget nih, tuh bisa lihat tuh tebalnya ya. Ya dan saya pakai yang gini aja berat nih, keren nih MOSFET ini. Serius, worth it. Nah, yang kita lihat memang biasanya dari sini adalah lampu RGB-nya ya. Kita pastiin dulu. Nah, ini ada kabelnya. Kita buka dulu kabelnya, masih USB 2 standar. Panjangnya kita coba buka dulu ya biar kelihatan. Berapa kira-kira panjangnya? Panjangnya kurang lebih ini 1,5 meter ya. Setelah kita coba-coba lihat, ini 1,5 meter kurang lebih ya. Nah, oke, okay. Kita coba nyalain ya. Oke, okay, ini ya teman-teman untuk lampu RGB-nya dari Daxa. Saat saya tancepin warnanya merah dia. Oke, okay. Kita coba mencet ya. Di sini ada pencetannya. Hijau, mode kedua. Nah, mode ketiga biru. Mode keempat ya, pink. Mode kelima hijau. Nah, mode keenam. Mode ketujuh masih single warna. Mode kedelapan ya. Nah, ini warnanya ganti-ganti ya mode kedelapan ya. Oke, mode 9. Ini 9 ya. Tuh. Jalan-jalan warnanya. Saya coba matiin dulu biar agak gelap ya lampunya. Biar lebih kelihatan. Nah, ini mode ke-9 ya. Kita coba lagi mode ke-10. Ini mode ke-10. Oh, kayak jalan gitu flow-nya ya. Mode ke-11, habis, berarti ada 10 mode ya, kurang lebih yang kita coba nih ya. Oke, okay. Nah kita coba lagi dalam kondisi lampu gelap ya, mati benar ya. Tadi masih gelap, nah ini ya. Nih, saya lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita ulangin lagi tapi dalam kondisi lampu gelap ya. Wah, kamera HP saya jadi nyari fokusnya bingung karena dia terang redup ya. Oke, sekali lagi. Nah ini ya. Oke, mungkin ini aja ya.
gambaran dari lisensi antivirus terkait MOSFET Rexus Daxa MOSFET ya. Oke, jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Thank you.